Tengah cari tempat USB port lampu menyala tidak berfungsi, okey? Dia akan berfungsi. Fungsi dia apa? Untuk pantu Wi-Fi rumah lagi laju lagi. Tular dua buah video memaparkan dua individu yang mendakwa menjadi mangsa kepada penipu yang menjual Wi-Fi repeater. Mengikut maklumat awal, kedua-dua pembeli telah membuat pembelian Wi-Fi repeater menerusi platform TikTok pada harga yang murah. Namun sebaik sahaja memeriksa alat tersebut, maka segalanya mula terbongkar. Okey, ni aku nak bagi tahu member aku beli benda ni, eh. Wi-Fi repeater dia kata, baguslah kan. Ha, nampak macam baguslah. Dia beli kat TikTok murah. Banyak dia beli shoot. Banyak dia beli. Pasal masa kat live katanya ramai. Jadi aku pun rasa ringan kan. Jadi aku rasa kenapa murah. Aku pun bukalah, buka. Buka dia adanya ini. Jadi nak tahu jugalah function ni apa kan. Okey, kita try buka. Diorang cakap kat sini ada function. Aku pun try buka. Okey, kan tengok. Wi-Fi repeater. Itu je lah nak tunjuk dengan korang eh. Jangan kena bodoh lagi lah eh, lepas ni. Tak apa-apa dah ha, USB ni disambung litar ni untuk lampu LED ni ada empat. Dan ini semua ni. Antena ni apa semua ni ha. Mainan apa ni dia bagi ni. Ni nampak ni. Ha. Alah, RM12. Tapi alhamdulillah Shopee akhirnya memulangkan kembali RM12 dengan shipping fee RM4. So dalam RM17 dah masuk dah pun dalam akaun balik. Seller tu mula-mula tak nak pulangkan pun. Dia bergaduh, dia kata tak ada dia, barang dia elok apa semua. And then saya lawan. Komplain balik semula ke Shopee sendiri, TikTok sendiri, sorry ya, TikTok eh. So dia orang pun investigate dan kedai itu pun dah di ban terus dan dia telah pulangkan, TikTok dah pulangkan kembali duit saya.